Mayor Intel Pasukan Petir Kostrad melesat jadi Komandan Unit 133 TNI. Sebuah sejarah tercipta di Markas Pasukan Tempur Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, Komando Resor Militer 032 Wirabraja, Kodam 2 Bukit Barisan, Komandan Korem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Purmanto, baru saja memimpin serah terima jabatan Komandan Unit 133 Yuda Sakti di Lapangan Apel Mako di Kota Padang, Sumatera Barat. Jadi berdasarkan siaran resmi penerangan Korem 032 Wirabraja, Kamis 4 Agustus 2022, Komandan Unit 133 Yuda Sakti, sebelumnya yaitu Letnan Kolonel Infanteri Suwirwan, telah menyerahkan tongkat komando kepada juniornya, Mayor Infanteri Andika Ganesakti. Sertijab itu tidak cuma dihadiri para prajurit TNI Angkatan Darat saja, tapi juga perwira TNI Angkatan Laut. Salah satunya adalah Komandan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 2 Padang, Mayor Marinir Arif Bastian Sanusi. Menurut Brigjen TNI Purmanto, sertijab ini merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah organisasi sebagai bentuk penyegaran organisasi dan kaderisasi kepemimpinan yang merupakan cerminan dari dinamika organisasi yang sehat dan dinamis. Untuk diketahui, Mayor Infanteri Andika Ganesakti merupakan alumni Akademi Militer tahun 2004. Sebelumnya dia pernah bertugas di Batalion Pasukan Petir TNI. Mayor Infanteri Andika pernah menjabat Kepala Seksi 1 Intel, Brigip Rider 9 Daraka Yuda, Batalion Infanteri Rider 514, Sabada Yuda Kostrad, kemudian dipercaya jadi Wakil Komandan, Batalion Rider Khusus 136 Tuah Sakti, di bawah kendali Korem 033, Wira Pratama, Kodam 1 Bukit Barisan,